kira tak boleh nikah. Nak nikah, kena masuk parti. Kalau tak, tak boleh. Tidak ada disebut dalam Al-Quran, pilih parti ni pun kita akan masuk hatinya. Falun Salim itu apa? Hati yang penuh, bersih, suci, murni. Hati yang bersih kerana sayang, menyayangi antara satu sama lain. Bukan orang yang mempunyai hati-hati yang mati, yang dipanggil Falun Mayyit. Atau orang yang mempunyai hati-hati yang sudah berpenyakit, berkematu, keras, yang disebut Falun Marid. Pada malam ini, dengan hujan yang turun, rintik-rintik ini, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Apakah kita sayang menyayangi antara satu sama lain? Kita duduk di flat ini, di kawasan ini. Adakah kita sayang menyayangi antara satu sama lain? Kita dah jauh daripada Rasulullah. Banyak kali saya sebut. Kenapa saya sebut kita dah jauh daripada Rasulullah? Kerana kadang-kadang di dalam hati kita, di dalam diri kita, bila disebut nama-nama Allah, bila disebut Rasulullah, hati kita tak terasa bergetar. Hati kita tak terasa sayang. Hati kita belum lagi rasa rindu kepada Rasul. Malah air mata yang keluar biasanya di pipi kita itu bukanlah sebuah tangisan keinsafan kepada Rasul. Bukanlah sebuah kerinduan kepada Rasul yang mulia. Sebab itu dalam senario berpolitik yang baru ini, penting untuk kita memikirkan bahawa bagaimana kita boleh berpolitik, bagaimana kita boleh berpartisipasi, mengambil bahagian di dalam pembangunan negara ini dengan tanpa menyakiti sedikit pun antara sesama kita. Begitulah Jati memperjuangkan Islam, Melayu dan Raja. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya ingin berkongsi. Mungkin ada yang pernah dengar perkara ini dan mungkin ramai yang tak pernah dengar perkara ini. Allah dan Rasulnya sayang kepada kita, dan raja-raja kita, sultan-sultan yang bertakhta pada era sebelum kemerdekaan, baginda juga sayang kepada kita. Di sini ingin saya bacakan wasiat yang ditulis oleh semua 9 raja-raja Melayu yang begitu sayang kepada kita sebelum negara ini mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Dan wasiat ini telah diulang kembali oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Nazrin Shah. Dan wasiat itu berbunyi begini: Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata-kata daripada raja-raja kita pada tahun 1957. Bismillahirrahmanirrahim. Kami namakan dan kami panggil dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung ini sebagai persekutuan tanah Melayu yang kini dikenali dengan negara Malaysia. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang pertama apa? Kami namakan dan kami panggil akan dia bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung sebagai persekutuan tanah Melayu. Sahabat-sahabat sekalian, saya membaca wasiat ini meremang bulu tengkuk saya. Ada 7 wasiat kesemuanya. Ini wasiat yang pertama. Wasiat baginda Sultan yang kedua. Kami isytiharkan dan kami simpan untuk kamu, maknanya kita, dan kami benarkan kamu untuk mengisytihar dan menyimpan untuk anak cucu kamu selain gunung-gunung, tasik dan hutan simpan,
tanah simpanan Melayu sehingga nisbah 50%. Selebihnya, kamu rebutlah bersama-sama kaum yang lain. Maknanya apa? Bagi Kesultan, raja-raja kita pada ketika itu begitu sayang atas sifat kasih sayangnya. Baginda Sultan telah menetapkan 50% tanah, gunung ganang, tasik, lautan, negeri, tanah persekutuan ini, Malaysia ini, 50% untuk orang-orang Melayu. Selebihnya rebutlah, selebihnya berusahalah, berikhtiarlah di antara kaum-kaum yang lain dengan perasaan penuh muhibbah. Baik, wasiat yang ketiga. Bagi menjaga kamu, maknanya bagi menjaga kita, bagi menjaga kamu dan bagi melindungi anak cucu kamu serta harta milik kamu, maka kami tubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja selain untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman luar negara. Regimen Askar Melayu Diraja ditubuhkan untuk menjaga kita dan menjaga anak cucu kita. Yang keempat, wasiat yang keempat. Kami kekalkan dan kami jamin kerajaan dan kedaulatan raja-raja Melayu untuk memerintah negara ini. Maknanya, Baginda Sultan telah menetapkan apa pun struktur pemerintahan sama ada demokrasi atau sebagainya, Sultan perlulah dijamin kedaulatan mereka di negara ini. Yang kelima, wasiat yang kelima, kami isytiharkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Wasiat yang keenam, kami tetapkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Wasiat yang ketujuh, kami amanahkan dan kami pertanggungjawabkan kepada raja-raja Melayu untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Pernah dengar wasiat ni? Pernah? Alhamdulillah. Wasiat ni tak diajar di sekolah-sekolah. Ya? Saya rasa di universiti pun belum tentu diajar tentang kandungan tujuh wasiat oleh raja-raja Melayu. Ertinya apa? Ertinya kedudukan orang Melayu, hak milik, tanah dan sebagainya. Berapa peratus milik orang Melayu? Sebanyak 50%. Saya ingin berkongsi tentang fakta yang dihujahkan oleh Peguam Kanan di Jabatan Peguam Negara, Tuan Haji Muhammad Nasir Desa. Bahawasanya, Islam bukan agama rasmi. Kita diajar, ditulis dalam surat khabar bahawa Islam adalah agama rasmi. Apa maksud agama rasmi? Agama rasmi bermaksud Islam hanya digunakan untuk membaca doa apabila ada majlis-majlis rasmi. Islam is beyond, is above official religion. Dia bukan agama rasmi. Tidak ada mana-mana bahagian di dalam perlembagaan persekutuan yang menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi. Yang disebut di dalam perlembagaan persekutuan ialah Islam agama persekutuan. Ini hakikat yang sering pemimpin-pemimpin politik pun keliru. Maka Islam disebut, Islam adalah agama rasmi. Jadi, Islam kekal digunakan hanya untuk membaca doa sebelum majlis-majlis rasmi dimulakan. Hakikatnya, Islam adalah agama persekutuan. Sebab itu, Tun Mahathir Mohamad berkata bahawa Malaysia ialah negara
Islam. Tetapi anak-anak yang kita hantar ke luar negeri, ke London, ke Eropah, ke New Zealand, yang kita hantar untuk mengkaji tentang undang-undang perlembagaan, constitutional law, balik, mereka membawa fahaman bahawa Islam adalah agama rasmi. Beza Islam agama rasmi dengan Islam agama persekutuan. Yang hari ini kita nak berbalah sesama kita ni ialah negara Islam tak negara Islam, negara Islam tak negara Islam. Dah ditetapkan oleh perlembagaan, dah disebut wasiatnya oleh Raja-Raja Melayu bahawa Islam agama persekutuan, Islam agama Malaysia. Tu yang kita nak rakyat faham. Jangan berbalah lagi dengan negara Islam atau tak negara Islam. Memang Islam agama persekutuan. Soal nak laksana ataupun tidak, terserah kepada kebijakan mereka yang memerintah. Kita ada pemimpin. Pemimpin akan dipertanggungjawabkan. Islam agama persekutuan, pemimpin harus faham bahawa Islam adalah agama persekutuan dan harus ada pelan tindakan untuk menerapkan Islam dan mengguna pakai Al-Quran dan Sunnah di dalam pentadbiran negara kita. Itu mutlak, qat'i, dah tak ada dakwa-dakwi. Soal nak buat tak nak buat, itu tanya diri sendiri. Jadi kedudukan orang-orang Melayu di Malaysia, kedudukan Islam di Malaysia sebenarnya sangat kuat. Dijamin oleh perlembagaan, disebut oleh Raja-Raja Melayu di dalam wasiatnya. Tetapi kita tidak berbangga, kita tidak merasa seronok, kita tidak merasa suatu perasaan yang hebat bahawa kita adalah tuan di negara ini. Nasib baik kita dijajah oleh British, dan British tidak seperti penjajah Belanda yang begitu menekan pemikiran rakyatnya. Di Indonesia, kita lihat bagaimana pemikiran rakyat Indonesia ditekan, tidak dibenarkan menjadi pemimpin semasa mereka memerintah berbanding dengan Inggeris. Inggeris, mereka mengacu. Dia ada mall, setiap pegawai tadbir hantar ke UK, masa tu orang panggil England. Ya? Mungkin pakcik-pakcik kita ataupun tok-tok kita yang ada dulu begitu berbangga dengan England. Pergi belajar mana tuan? England. Sekarang orang tak panggil England, orang panggil London. Kadang-kadang orang tak panggil lagi London, orang panggil UK. You belajar di mana? Saya belajar di UK. Termasuk ustaz-ustaz kita yang hari ni yang begitu lantang, baru 3 tahun, 4 tahun buat PhD di UK, balik dah lebih masalih daripada masalih lagi. Begitu acuan. Lupa tentang jati diri. Sebab itu jati ditubuhkan atas prinsip membela orang Melayu, Islam dan institusi raja. Ini menjadi begitu penting. PRU ke-13 adalah suatu medan terakhir bagi orang-orang Melayu untuk menunjukkan kesatuannya. PRU ke-13 adalah suatu medan terakhir untuk melihat boleh atau tidak orang Melayu, orang Islam bersatu menentang musuh Islam dan memastikan Islam Melayu Raja kekal hingga ke hari kiamat. Di dalam keseronokan kita dengan program-program Astro, program-program hiburan TV3 dan sebagainya, kita dilena kan. Ada 2 juta orang Melayu yang masih belum mendaftar. 2 juta. Berapa ahli UMNO? Berapa ahli PAS? Berapa ahli PKR yang Islam, yang Melayu? Boleh tak dengan jumlah ahli ni kita menjamin bahawa 2/3 kuasa politik kita di parlimen akan tetap kekal bersama dengan orang Melayu? Yakin?
Yakin? Jangan terlalu yakin. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kajian yang terbaru, siapapun yang akan memegang tampuk pemerintahan di Dewan Parlimen kita pada PRU ke-13, tidak ada majoriti yang besar yang kita akan lihat di dalam PRU ke-13. Maknanya apa? Persaingan akan semakin sengit. Orang yang akan menang, majoritinya tipis. Itu yang sering dipersoalkan. Ini hasutan? Ini suatu peringatan. Kalau pemimpin, ramai lagi yang dekat atas, ramai lagi yang dekat bawah. Siapa lagi yang akan menyebarkan kasih sayang di bumi pertiwi ini? Siapa lagi? Alhamdulillah, di dalam roadshow hari ini, kalau dilihat kiri dan kanan, cuba tengok. Ramai anak muda ke? Ramai yang bapak-bapak dan ibu-ibu kita. Saya rasa campur, mix. Itu yang menyebabkan sahabat-sahabat sekalian, jati ditubuhkan. Dan jati ditubuhkan memberi peluang kepada semua yang ada pada malam ini, tak kira parti apa pun, tak kira NGO mana pun, sahabat-sahabat sekalian boleh saja bergabung menjadi sukarelawan jati. Bergeraklah dalam parti masing-masing, bergeraklah dalam siasat masing-masing, asalkan institusi Melayu, Islam, Raja itu dipertahankan. Ini negara demokrasi. Ada seorang doktor yang menulis yang saya kira agak sedikit menghentam Dato' Hassan Ali, yang baru balik daripada UK dalam bidang agama, dan mengatakan bahawa apa yang Dato' Hassan perjuangkan adalah suatu yang sia-sia. Pada saya terpulanglah. Nak kata sia-sia pun boleh, nak kata tak sia-sia pun boleh. Ini negara demokrasi. Dan Dato' Hassan memilih untuk tidak memihak di mana-mana parti dan duduk di atas pagar, duduk di atas NGO bersama-sama memperjuangkan IMR ini. Begitulah hakikat polemik yang berlaku dalam senario politik Malaysia pada hari ini. Saya ingin melahirkan rasa kurang senang dengan melihat pendedahan-pendedahan yang tiap-tiap hari dimomokkan di dalam media masa. Bosan tak? Semenjak tahun 1998, di kawasan ini kita melihat kebangkitan reformasi kononnya. Hebat. Hari-hari kita disajikan dengan pembongkaran. Hari-hari kita tengok orang diaibkan. Pada saya, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan lagi sakit menyakiti antara satu sama lain. Sayang menyayang antara satu sama lain. Islam adalah agama nasihat menasihati antara satu sama lain. Itu yang patut kita pegang. Ada yang nak jadi juara dalam bidang ni, silakan. Semoga Allah merestui niat anda yang ingin menjuarai isu-isu. Tetapi jangan sampai mengaibkan orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Dan jangan sampai kita benci-membenci di antara satu sama lain. Jangan sampai kita menjadi juara dalam bidang politik, tetapi nanti apabila saat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita berada dalam penuh kerugian. Kita nak dapat banyak pahala, kita buat dan kita cipta banyak dosa. Dan jangan sesekali membuka aib orang kerana suatu hari takut-takut nanti Allah buka aib kita. Datuk dah sampai? Okey, Datuk dah sampai dan sekejap lagi saya akan habiskan. Kita akan dengar amanat daripada, dan saya umumkan bagi pihak pengerusi majlis, ketibaan yang berbahagia Adun Gombak Setia, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Takbir! Allahu Akbar!
Tiap-tiap malam diserang ramai rakyat yang setia di dalam perjuangan beliau. Merampas kata, eh, ini program orang UMNO, jangan turun. Orang UMNO kata, ni mungkin kerja orang. Tapi kalau demonstrasi jalanan yang diketuai oleh orang-orang kafir mengajak kita menentang pihak berkuasa, menentang kerajaan, kita tu turun. Bila kita mengajak orang sedar tentang bahaya akidah, orang gelar Dato' Hassan, Hassan Akidah. Begitu jijik, begitu keji pemikiran yang ada di dalam fikiran orang-orang ini. Tak kira siapa dia, ustaz ke, ahli politik ke, siapa ke, pemikirannya sama. Kita tak boleh beza, ini isu akidah. Isu akidah tak kisah siapa pun kita. Isu akidah tak kisah parti mana pun kita. Ada orang kata pula, nak sibuk-sibuk apa isu akidah? Betul atau tidak isu akidah ni wujud di Malaysia? Ingat senang orang-orang Melayu Islam ini mahu dimurtadkan. Di dalam unit Selamatkan Akidah yang Dato' Hassan tubuhkan, kita mempunyai rakaman video dan audio mereka yang mengaku telah dibaptis oleh orang-orang Kristian dan disuruh ke masjid, disuruh ke surau, pakai songkok, pakai kopiah, pakai baju Melayu, jangan tukar, tetapi hendaklah menyebarkan dakwah Kristian. Bagi mereka yang biasa menunaikan haji, yang pernah pergi haji, even di Masjid Madinah Al-Munawarah, di Masjid Mekah Al-Mukarramah, saya sendiri pernah lihat bagaimana risalah-risalah untuk menyebarkan ajaran Kristian disebar di dalam dua masjid suci. Kita nak risau apa? Ini Malaysia. Sedangkan di Mekah, di Madinah boleh mereka tembus, ini kan pula di Malaysia. Ada ulama' yang cerdik pandai pula kata, tunjukkan bukti, dedahkan nama, bagi senarai nama, siapa yang dah murtad. Kalau itu betul. Itu yang saya katakan. Kita dah jauh daripada perasaan kasih sayang. Jauh. Tak sayang dekat anak-anak yang dah murtad. Kita kata, biar. Siapa suruh tak belajar agama? Siapa suruh mak ayah tak didik? Ha, sekarang dah jadi murtad. Memang hukum Islam kata kalau murtad, kalau tak nak taubat, kita bunuh. Tetapi kita tidak melaksanakan itu kerana undang-undang tidak membuat peruntukan untuk kita melaksanakan itu. Undang-undang hanya membenarkan kita membuat kaunseling kepada adik-adik anak-anak kita yang dah murtad. Saya tidak mahu memanjangkan masa kerana hero kita dah ada di sini. Dato' Hassan. Kelebihan Dato' Hassan ialah beliau disukai dan disenangi oleh semua. Orang PAS pun suka, orang UMNO pun suka, orang atas pagar lagilah suka. Anak-anak yang dilatih, anak-anak yang diberi motivasi, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang mulia, dengan hati yang suci. Tak perlu nak gaduh-gaduh, tak perlu nak perang-perang, tak perlu nak sabotaj, tak perlu nak kain rentang. Adakah dengan mengait kain rentang turun, orang tak datang? Orang tak tengok dah kain rentang. Orang baca Facebook, orang baca portal, orang baca blog. Tindakan yang tidak beradab menurunkan kain rentang hanyalah menunjukkan sikap sebenar orang-orang ini di kacamata kita. Lupakan. Maafkan mereka dan kita sama-sama bertaubat, kita sama-sama istighfar banyak-banyak kepada Allah. Di bulan yang mulia ini, banyakkan kita berselawat kepada Rasul. Kerana apa? Sekali kita berselawat kepada Rasul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, Allah memberi rahmat 10 kepada kita. Kalau hari ini banyak masalah, hari ini banyak hutang, hari ini ada masalah dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan jiran,
kurang duit, nak jadi kaya, sahabat-sahabat sekalian, banyak-banyakkan berselawat. Jangan minta pada orang, tapi minta pada Allah. Sekali kita berselawat, 10 kali Allah merahmati kita. Jangan pernah minta kepada orang, jangan meletakkan harapan kepada orang, kerana orang akan mengecewakan kita. Minta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Berselawat banyak-banyak. Ya. Daripada kita mengatur orang, daripada kita mengaibkan orang, banyak-banyak berselawat. Mudah-mudahan Allah merahmati hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang melimpah ruah kepada penduduk desa ria ini. Mudah-mudahan Allah memberi keamanan, keberkahan, jiran-jiran yang baik, anak-anak yang baik, suami-suami yang baik, isteri-isteri yang baik, ibu ayah yang baik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan itu saya memohon maaf kepada ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Kalau ada kata-kata yang tidak senang, itu adalah punca daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya serahkan kembali majlis ini kepada pengurusi majlis dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.